Jawa Timur. Ya, Hasyim Muzadi meninggal dunia di usia 72 tahun setelah sempat menjalani perawatan akibat penyakit yang dideritanya. Ulama PBNU Hasyim Muzadi meninggal dunia pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di Malang, Jawa Timur. Hasyim yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 19 Januari 2015 diketahui tengah menjalani perawatan akibat sakit di bagian perut. Sehingga proporsionalitas pada setiap eselon tidak kurang-kurang perlunya proporsionalitas. Pada hari Rabu, Presiden Joko Widodo dan istri Ibu Iryana menjenguk Hasyim Muzadi di kediaman Hasyim di Malang, Jawa Timur. Kiai Haji Hasyim Muzadi sebelumnya telah dirawat di rumah sakit sejak 11 Maret. Kondisi kesehatannya dari Ketua Umum PBNU untuk periode 1999 hingga 2010 belakangan menurun hingga harus dirawat di rumah sakit Lafalet, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, dalam masa pemulihan, Hasyim Muzadi memilih untuk menghabiskan waktu istirahatnya di pondok pesantren yang diasuhnya ketimbang di rumah sakit. Kami juga akan terus